Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya, channel yang membahas seputar dunia elektronik dan audio. Di perjumpaan kali ini, saya akan membagikan tutorial cara memasang filter PTL pada power amplifier. Nah, ini barangnya. Ini saya beli dengan harga Rp15.000 dari produknya merek BME. Nah, saya akan buka dulu. Nah, seperti ini barangnya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, kita ketahui dulu apa itu PTL. Nah, PTL itu adalah singkatan dari Bridge Transformer Less, atau yang diartikan secara bahasa kita lah, itu jadi dua power stereo, maksudnya power stereo dijadikan satu, outputnya jadi satu gitulah. Jadi output yang dipakai bukan dengan ground lagi, tapi L dan R itu jadi min dan plus. Nah, seperti ini ya nih. Ini R, ini plus, ini yang keluarnya seperti ini. Dan gimana cara pemasangnya? Nah, ini. Ini ada L, G, R. Ini yang tengah ground. Dan ini yang L masuk ke power L. Dan R masuk ke input power R. Jadi kalau mau mem-PTL itu harus power yang sama persis, maksudnya permohonannya itu sama. Nah, contohnya seperti ini adalah power yang sudah satu kit stereo, jadi lebih mudah. Dan untuk inputnya itu mono. Jadi kalau PTL itu tenaganya akan dua kali lebih besar, bahkan bisa sampai 3 kali lipat, dan tentu juga suaranya lebih bertenaga, termasuk untuk suara bass. Dan ini min dan plus itu kita sambungkan ke jalur utama pada PSU. Nah, oke, langsung saja saya memasangnya. Nah, seperti ini ya. Ini L dan R masuk ke input power. Dan ini disambungkan ke tegangan PSU. Dan input ini saya menggunakan tone control ya. Dan saya sambungkan ke modul Bluetooth. Oke, kita cek sound. Mantap untuk suara bassnya.
Oke, mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih yang sudah menyimak sampai habis. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.